Halo guys, kembali dengan gue, Blessing Flappy. So, kali ini gue bakal membuat tutorial gimana caranya mengubah kuota bantuan menjadi kuota utama menggunakan aplikasi yang namanya Sipon Pro. Ini bisa kalian download di Play Store untuk versi gratisnya, atau kalian juga bisa download di Google untuk versi mod. Dan linknya akan gue taruh di deskripsi tentunya. Jadi untuk pembuktian, gue di sini nggak punya kuota sama sekali, dan ini gue coba buka YouTube. Lihat ya guys, ini nggak bisa sama sekali gue buka YouTube. Dan gue juga nggak punya kuota utama. Bentar ya. Lihat guys, ini gue nggak punya kuota utama sama sekali. Gue cuma punya kuota apps sebesar 19GB. Nah, gimana caranya? Langsung saja kita ke aplikasinya. Yang pertama adalah kita langsung buka Sipon Pro-nya. Lalu kita ke opsi. Lalu kita buka VPN settings. Dan ini kita klik yang alihkan semua aplikasi. Kalau sudah, kita kembali lagi. Lalu buka setting proxy. Nah, ini sambungan lewat proxy HTTP-nya kalian aktifin. Lalu yang ini klik juga, gunakan setelan jaringan sistem. Kalau misalnya udah, langsung aja kita ke statistik. Lalu kita pencet mulai. Tunggu sebentar sampai dia ada tulisan menyambungkan. Nah, ini sudah menyambung guys. Langsung kita buka YouTube aja. Bisa kalian lihat? Ini bisa. Anjay. Wow. Kita buka dulu videonya. Siapa tuh? Agak-agak ngelag gitu ya. Bisa kalian lihat di sini lancar banget. Ini gue pakai settingan 360 pixel. Ini juga bisa di-up ke 720 pixel guys. Tergantung aplikasi Sipon Pro kalian yang pro atau yang gratisan. Nah, kuota bantuan ini bisa kalian gunakan untuk buka YouTube, browsing, download game. Tapi untuk main game itu belum bisa. Nggak tahu gue juga kenapa, tapi ya lumayan lah untuk buka-buka YouTube gitu ya guys, atau buat download-download. Dan gitu aja guys, video dari gue. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari gue. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya gue rajin upload video-video selanjutnya. Bye-bye.